Okay, kita tengok example, bukan example, sorry, activity 10.1. Alright, so you have to buat ni untuk bagi faham lah. Alright, so activity 10 ni disuruh cari half, disuruh half reaction untuk anode and cathode. Anode and cathode. Alright, so dekat anode apa yang berlaku? Oxidation ataupun reduction? So, kita akan ada oxy. Saya tetap oxy je lah. Alright, yang sini akan berapa apa? Reduction. Okay, so oxidation ini adalah apa? Kita akan loss or gain electron. Kita akan loss electron. But how about reduction? We are gain electron. Okay. So dia bagi cell reaction dia. Dia bagi cell reaction. Okay, kalau dia bagi penuh ni kita panggil cell reaction eh. So yang dia bagi cell reaction adalah zinc. Zinc solid. And then we have magnesium 2+ in aquas akan menghasilkan zinc 2+, which is aquas. And then kita ada magnesium solid. Okay, so yang mana satu adalah oxidation, yang mana satu akan melakukan reduction? So yang mana satu? So yang akan ini dia akan loss, ini adalah kita panggil oxy. So yang ini pula adalah reduction. So macam mana kita kena buat half dia? So kita panggil untuk oxidation tadi. Oxidation anode. Untuk anode kita ada kita punya zinc tu tadi. Zinc solid akan menghasilkan zinc 2+ tambah dengan 2 electron. Alright, ini untuk oxidation. Untuk reduction kita buat kat cathode. Alright, ni kat cathode. So apa yang berlaku adalah magnesium 2+ akan bergab dengan 2 electron menghasilkan magnesium. Okay, so itu untuk activity 10.1.